Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya, Feni Budi Wiratmoko. Kita akan bahas semua informasi penerbangan dan seputar bandara di channel saya ini. Silahkan subscribe, like, komen, dan share video saya ini. Jangan lupa aktifkan tanda loncengnya agar tidak ketinggalan informasi yang selalu saya share di channel saya ini. Semenjak diberlakukannya PPKM darurat pada awal bulan Juli lalu, dan PPKM level 4 yang akan diprediksi berakhir pada awal bulan Agustus 2021, animo masyarakat untuk menggunakan moda transportasi udara menurun drastis. Penurunan minat masyarakat untuk bepergian menggunakan pesawat ditandai dengan penurunan frekuensi penerbangan. Imbasnya pasti akan berpengaruh pada pendapatan maskapai dan sektor-sektor lain yang berhubungan dengan dunia penerbangan. Namun, satu sisi lain ini adalah langkah yang ditempuh oleh pemerintah dalam mengendalikan mobilitas masyarakat yang tak lain bertujuan untuk menurunkan penyebaran virus COVID-19. Penurunan minat masyarakat untuk menggunakan pesawat tidak lain dikarenakan persyaratan yang begitu berat dirasa oleh sebagian masyarakat. Semisal PCR test. PCR test begitu memberatkan bagi sebagian masyarakat dengan harga kisaran antara Rp475.000 sampai dengan Rp900.000 atau lebih, menyebabkan orang jadi enggan untuk naik pesawat. Bukan hanya harganya saja yang terbilang tidak murah, namun masyarakat juga mengeluhkan masa berlaku PCR test itu sendiri yang hanya berlaku 2 kali 24 jam saja. Dan sebagian ada pula yang mengeluhkan dengan persyaratan penggunaan kartu vaksin dengan minimal dosis pertama. Belum lagi biaya untuk pembayaran kelebihan berat bagasi jika Anda menggunakan maskapai low cost carrier. Keadaan ini semakin menambah pengeluaran bagi calon pelaku perjalanan udara. Kabar gembira datang dari maskapai Lion Air. Pertanggal 3 Agustus 2021 sampai pemberitahuan lebih lanjut, akan memberlakukan promo free bagasi secara cuma-cuma sebanyak 20 kilo untuk seluruh rute penerbangan Lion Air. Langkah ini diambil sebagai upaya peningkatan pelayanan dan kenyamanan penumpang dalam menggunakan penerbangan Lion Air. Dalam pemberian kuota bagasi cuma-cuma ini, ada beberapa ketentuan yang perlu diketahui, antara lain, yang pertama, bagasi cuma-cuma ini berlaku 20 kg pada seluruh rute penerbangan Lion Air. Yang kedua, berlaku untuk pembelian tiket mulai tanggal 1 Agustus 2021. Jadi, mohon maaf untuk pembelian tiket di bawah tanggal 1 Agustus 2021 belum mempunyai free bagasi 20 kg ini. Yang ketiga, berlaku untuk keberangkatan di atas tanggal 3 Agustus 2021. Sekali lagi, mohon maaf untuk penerbangan di bawah tanggal 3 Agustus 2021 belum mempunyai free bagasi 20 kg ini. Yang keempat, penumpang pesawat berupa anak bayi tidak mendapatkan free bagasi 20 kg ini. Dalam sistem penerbangan, anak bayi berbeda dengan anak kecil. Anak bayi di pesawat akan dipangku oleh orang dewasa, sedangkan anak kecil sudah dapat mempunyai tempat duduk sendiri. Usia anak bayi adalah di bawah 2 tahun, sedangkan umur anak kecil menurut aturan penerbangan adalah di atas 2 tahun. Yang kelima adalah pooling bagasi diperbolehkan selama masih satu reservasi. Contoh sebagai berikut. Ada 2 orang suami istri terbang bersama dalam satu pesawat. Kebetulan mereka memesan tiket dengan satu kode booking. Si suami hanya membawa 15 kg saja bagasinya,
sedangkan si istri membawa 25 kg bagasi. Selama si suami dan si istri ini mempunyai tiket dengan satu kode booking dan reservasi yang sama, kedua bagasi mereka dapat dimasukkan semua tanpa ada tagihan pembayaran karena kelebihan bagasi. Namun akan berbeda keadaan jika kedua suami istri tersebut mempunyai dua reservasi atau kode booking yang berbeda. Contoh kode booking suami A, B, C, D, E, F dan kode booking istri G, H, I, J, K, L. Si suami hanya membawa bagasi 15 kilo dan si istri membawa 25 kilo bagasi. Untuk sang suami tidak akan ada kelebihan bagasi karena bagasinya seberat 15 kg saja. Namun sang istri pasti akan dikenakan kelebihan bagasi sebesar 5 kg karena berat bagasinya adalah 25 kg. Keadaan ini bisa terjadi karena suami istri ini mempunyai tiket dengan reservasi dan kode booking masing-masing dan berbeda. Yang keenam, free bagasi ini hanya diperlukan untuk penumpang yang berangkat saja. Contoh, jika ada dua penumpang yang salah satu calon penumpang cancel atau batal berangkat walaupun dengan satu tiket, maka free bagasi yang cancel tidak dapat dipakai untuk penumpang yang lain walaupun penumpang tersebut berada di dalam satu kode booking dan reservasi yang sama. Jadi, sementara untuk maskapai Lion Group, hanya Batik Air dan Lion Air saja yang mempunyai program free bagasi ini. Sementara untuk Wings Air, belum ada program free bagasi. Pertanyaan baru pun timbul. Jika ada calon penumpang maskapai penerbangan Wings Air dan mempunyai lanjutan penerbangan dengan Lion Air atau Batik Air atau sebaliknya, apakah masih dapat memiliki free bagasi? Jawabannya masih. Jadi, saran pribadi saya, jika Anda ingin melakukan perjalanan penerbangan udara yang memerlukan penerbangan transit, belilah tiket Lion Group dengan satu reservasi atau kode booking yang sama. Dan tentunya di antara penerbangan itu terdapat maskapai Lion Air atau Batik Air agar Anda dapat menikmati fasilitas layanan free bagasi 20 kg ini. Semoga video ini dapat bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video saya ini. Jangan lupa aktifkan tanda loncengnya agar tidak ketinggalan informasi yang selalu saya share di channel saya ini. Pandemi ini belum berakhir. Selalu laksanakan protokol kesehatan, mencuci tangan dengan air mengalir, memakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, mengurangi mobilitas, menghindari makan bersama untuk sementara. Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.